lihat. Segera. Perayaan Idul Adha 1444 Hijriah di Kota Pangkal Pinang berlangsung khidmat. Masjid Az-Zahra Gardu Induk PLN Kampak memotong 3 ekor sapi kurban dan 5 ekor kambing. Hewan kurban ini merupakan hasil sumbangan jemaah Masjid Az-Zahra. Daging kurban akan dibagikan kepada 145 penerima yang merupakan warga di sekitar Masjid Az-Zahra. Salah satu penerima bantuan bersyukur dan senang karena mendapat daging kurban dari Masjid Az-Zahra. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan kurban dari Masjid PLN ya, Taman Zahra. Alhamdulillah, semoga berkah, amanah bagi yang berkurban, semoga dapat pahala yang berkah. Amin. Meski berada di kawasan Gardu Induk PLN, ternyata perusahaan milik negara tersebut sudah 3 tahun tidak menyumbangkan hewan kurban ke Masjid Az-Zahra. Alhamdulillah pada tahun ini di perayaan Idul Adha 1444 Hijriah kita melakukan penyembelihan 3 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Adapun sapi-sapi tersebut sumbangan dari arisan sedekah para jamaah Masjid Zahra Qurrotu' Aini Gardu Induk PLN Kampak. Untuk PLN sendiri sampai tahun ketiga kita melakukan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Zahra Gardu Induk PLN daerah Kampak ini belum ada sama sekali sapi kurban bantuan dari pihak PLN. Harapan kami pertama-tama sekali kami berterima kasih kepada pihak PLN yang telah memberi ataupun memfasilitasi pemanfaatan pemakaian gedung milik perusahaan ini. Namun tolong perhatikan para jamaah, para masyarakat sekitar Gardu Induk PLN ini, terutama mengenai kegiatan sosial masyarakat di sini. Masyarakat berharap PLN memperhatikan masyarakat di sekitarnya, terutama dalam momen Idul Adha seperti saat ini, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan kebahagiaan Idul Adha. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.